COVID-19 membatasi kita untuk bertatap muka. Sementara persekutuan ragawi itu sangat fundamental. Ibadah dalam bentuk persekutuan ragawi memiliki makna dan pengaruh yang sangat mendalam. Relasi antar manusia berubah karena semua perjumpaan secara online. Dalam ranah pendidikan, transfer ilmu bisa berjalan, tetapi transfer nilai menjadi sesuatu yang menantang. Namun situasi ini jangan membuat kita terpuruk, jangan menyerah, jangan terserah, harus berserah. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama bisa kita wujudkan dengan 3M. Mari kita sambut upaya kebaikan dalam memutus rantai penularan pandemi dengan vaksin. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, kita melindungi diri dan melindungi negeri.